masih bisa. Sekarang lebih cepat lagi, siap-siap. Tangan. Masih bisa. Sekarang lebih cepat lagi, siap-siap. Kesannya itu kayak lucu, seneng, kayak lucu-lucu seneng. Nah, tadi juga udah nulis surat buat orang tua, terutama ibu. Isinya juga ya, doa-doa buat ibu juga. Rasa terima kasih buat sama sayang ibu. Jadi kita ingin menyampaikan tentang birrul walidain, berbakti pada orang tua. Bunda, aku minta maaf kalau aku punya salah. Dan selama ini kalau aku ngomong yang tidak Bunda sukai. Maafin Abang kalau Abang selalu ngebantah dan tidak mau mengikuti kata-kata Bunda. Abang selalu doain Bunda agar Bunda panjang umur. Saya selalu gak mau Bunda tinggalin Abang. Maafkan aku telah aku membuat Mama marah dan aku telah membuat rumah berantakan. Terima kasih Mama telah merawatku setiap hari. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan tetap eksis ke depannya, mudah-mudahan tetap berkembang, karena dari event-event ini mungkin ya istilahnya mengajak kita semua kepada sebuah kebaikan untuk berwakaf, untuk bekal kita di akhirat nanti. Kata ibunya, makasih ya nak, gara-gara kamu ibu masuk surga. Loh kok gara-gara aku, Bu? Kan aku cuma anak kecil. Tapi ingat gak kamu suatu hari waktu itu? Ingat apa, Bu? Waktu itu kamu pernah berwakaf, nak. Hah? Wakaf? Wakaf apa ya? Gak kenal, gak ingat. Kamu pernah wakaf Al-Quran, ingat gak? Oh, wakaf Al-Quran, Bu? Iya. Pernah, tapi kan cuma waktu aku SD. Itu pun cuma satu. Emang kenapa? Al-Qur'annya dikasih ke orang-orangnya suka baca Qur'an tiap hari. Dibaca Qur'annya mengalir amalnya ke kubur ibu, nak. Sampai sekarang ibu bisa masuk surga karena sedekah infak dari ibu, wakaf dari ibu. Alhamdulillah.